Perjalanan kami mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melalui Tol Trans Sumatera Gerbang Tol Natar untuk menuju ke Grand LT Krakatoa di daerah Kalianda. Tetapi kita akan exit di Tol Sidomulyo untuk menuju ke Kalianda Resort. Kita berjalan santai dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam melalui Tol Trans Sumatera. Jadi suasana jalan Tol Trans Sumatera cukup lenggang, bahkan lebih ke arah sepi. Untuk menuju ke Grand LT Krakatoa Resort, kurang lebih dibutuhkan waktu 1 jam dari gerbang Tol Natar hingga ke daerah Kalianda Resort. Setelah mampir di rest area, perjalanan kami lanjutkan lagi untuk menuju ke Kalianda Resort. View atau pemandangan di Tol Trans Sumatera ini sangat indah. Bahkan di hadapan kita ini terdapat Gunung Raja Basa yang seakan-akan kita menuju ke arah sana. Suara turbo intercooler Ford Everest Matic tahun 2004 sangat merdu didengarkan dalam melahap tiap meter jalan tol Trans Sumatera. Setelah exit di gerbang tol Sidomulyo, kita belok ke arah kiri kurang lebih 5 km. Nanti di sebelah kanan kita terdapat papan petunjuk jalan menuju ke arah Kalianda Resort. Nah, Grand LT Krakatoa berada di Kalianda Resort melalui jalan seperti ini kurang lebih 7 km dari gerbang utama.
Jadi sepanjang jalan menuju ke Grand LT Krakatoa Resort di sebelah kiri kita ini banyak sekali pintu-pintu masuk untuk menuju ke arah pantai. Ada beberapa yang masih layak untuk digunakan, ada juga yang sudah tutup. Ya mungkin karena terdampak dari pandemi COVID-19, banyak wisata-wisata yang terdampak hingga akhirnya tutup ataupun gulung tikar. Ya semoga setelah redanya pandemi COVID-19 ini, banyak kunjungan wisatawan ke tempat sini lagi.
Iya, sebentar lagi kita sampai di Grand LT Krakatoa Resort. Di sebelah kiri kita sudah merupakan kawasan dari Grand LT Krakatoa. Setelah kurang lebih sekitar 12 menit perjalanan dari gerbang utama, kita sampai di Grand LT Krakatoa Resort. Cekin apa? Cekin dulu. Anda telah sampai di tujuan. Lobby dulu ke lobby. Iya, yeah, kita sudah sampai di Grand LT Krakatoa Resort. Sampai di sini dulu episode ketiga dalam road trip ke Lampung kami. Rencana kami akan menginap sekitar satu malam di sini. Lalu besoknya kita akan kembali ke Tanah Jawa. Untuk video kegiatan kami di Grand LT Krakatoa Resort ada di video lainnya, nanti kita akan publish di channel YouTube Yoga Budi Bakti. Demikian, terima kasih sudah menonton episode ketiga dan nantikan episode keempat yang akan segera publish juga. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di episode keempat.